warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين إلى يوم القيامة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال الله أيضا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدانا إبراهيم عليه السلام وهو ابن سنة سمن يبي الكتم. أما بعد. So, kalau itu ada cerita dia, kena yang mengutus semua dan muhajir. Hadratil Mukarram, Sohibil Makwasi, Sakula Wargi, Meripi Hormat, para sesepuh ulama, para asatid, pingkali hanuga dungan di omongkan desa Gekrom. Yep. Anu kabana sapon ka wilayah Kecamatan Gekrong. Wabil khusus Sayyiduna Al-Mukarramun Al-Alim Al-Alama Al-Fadil Adaiullah pengatur waktu pembawa acara. Hadirin ikhwatu iman anu hempak mayakpak anu kengar-ngar pridona Allah disarangan kukatak jantung lenghak nafas nyanyi di rumah palhanu mulia niat tangan hiji tolak ilmu modal lagi hiji sing mukis di Nepalwi anu abarukan kerbinu kanjuan di mana langgung depayu nonton siang kene nami jam tisat jit 10 menit sadayana orang sasaran ngahulai jep 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 orang negerakan rasa jembe di rumah sah sabab di alam dunia daya jimat paripinu mati uang modal nupang gede-gede na diwati jama jalma nu gede rumasa jalma nu gede rumasa di dunia menang kebahagiaan menang keuntungan insyaallah di yaumul akhir kening kaiwan Allah amin. Cilaka ti jokoh kena manusia bejat na etika moral rusak na ahlak karanya kana rejeki gemur kana ibadah kedul kana jatah riak kana sedekah boga anu jadi faktor penyebab kasang tukang. Desalah tinggi lama berkidir di rumah saat diri ngadoi. Kalau bahasa dina iya sangat. Urang sila temu uhti nagalir galih anu wening. Sangatkan saja melanda puji kalian syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Gerehna dina iya sangat. Urang tiasa patepung laung berwajah bersilaturahmi nyawasan nyumponan pamulut nunggadu hajat. Maksudna negara kena bersyukur karena pirang-pirang nikmat bireh putra na parantos kena laksanakeun waliyatul hitam. So, dupingnya nasi nanti bahasa Cianjur lah nunatan bebersih baik bahasa mana anu mudah dipake asal tujuan na ulah budak-budak dan sangre kesufiki badan hitam diandar ku doa. Mudah-mudahan orang kali pada dihitan si panjang kunjung panjang sana.
singkat ka ibu ramana sopan santun ka sasamana partisipasi ka lamah ka ibu parsana iman takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala gancang deing de si gancang di bako ringkes re si jadi budak anu soleh budak anu soleh untuk bahasa sunnah jumlah naya 7 perkara cager bager bener pintar jujur mujur syukur. Lamun anu tujuh dibahas ku kiai yang ngaji kurang lebih 2 jam. Ayeuna hanya taharewasan ade pajamar ngaji ka ieu mah ulah leuwih ti 1 jam. Subuh pun ngawali. Si barang ieu jadi kitu teh kan ge subhat. Dijakeun nya we ayeuna subuh. Ibadah lagi dalam siharasa sih. Soleh lantaran apal hitanan aturan agama nikah dan aturan agama melicir lamun hajat syukuran teh menang balik menang dangi menang penselama gitu nyekrup ulah kawai jika lo begitu sawin kerunasan kenapa ramai yang kemurang kemur mubazir demokrik jokos kalian tu menangkuan serpennya, ini jadi menanggai lalu identitas tausiah mu itu, tapi menanggu balikin di abad modern, makhluk tati guru api, menanggu balik pula kabita ku sohor populer ngaji lembah hari lembah apa jadi lembah bodoh, pemikir orang tu sini mak tahu balik di orang tu di mana at alam bilkobong aku salah itu lagi, saya ngaji. Tak sedang tapi tu mahal mahal kau dah. Tidak itu betul. Ayat malah balau pijan buru. Kata sok jadi dia budak dah. Mempengaruh begini bisa tak problem. Di umur sudah 80 tahun ya. Iba muara se tiga muara itu di lemak nak buka lupa. Sok mau bengak prok. Kurang gak jeli di nama nak anu pita di nakor bin mukis. Kena tujuan lagi nak kami di sanwa lah. Berangkat di pondasi usul pikir pancuk tau. Ika itu nalik muka sepapa. Murokobah musyakat nama ke jalan tasawuf. Beg, terekat pek. Tak jemping, kami terbuka ya duit. Mister kuat, anak manis, anak tak ban, tapi muncul di penulis. Akhir-akhir dengan dia lagi ya. Batak sama bengak roh. Mudah-mudahan ia hubungan ku Allah sih dijadikan suka lantaran lebih kecil dulu narahmat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Disini ya. Barohan nak menangkiai di Cianjur Cikalong. Mudah-mudahan ulang Allah ditakdirkan singkia di Mansia anu pina. Amin. Tuh, amin lah itu. Ya, tapi nampakan bahasa Sunda. Dan orang mah karena bahasa Arab yang menimbulkan bintisan disebut majnunnya amin. Sing jadi manusia anu hijrah padahal hijrah bila kalimat inna fi ilmati hajar hajar ningatin ahlak tarjak nuruksak tiga wawak utari kapungkur kirang langku 14 abad kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pan hijrah jauh pak kanjeng Rasul hijrah pertama teka Hamzah. Habsah, Habsah memang akhirnya jadi garanti-garanti itu Habsah, Habsi, Habesinia, Etopia Habsah, Etopia bahwa serendip, ada Sri Lanka bahwa Hijaz, ada Jeddah bahwa Najib, ada Riyadh bahwa Yastrib, ada Madinah bahwa Nabi Sam, sampai Syria yang menyebut cina sabda ya misalnya anhalil hebro ada orang yang mana weran sama kau bahasa mana tuh di pajak gangga ya sam sam sudir sam sudir
istilahnya buat saja langkungan, langkungan. Terakhir baginda Rasul hijrah ke Madinah. Ari hijrah berlaku zaman Kanjeng Rasul lah. Hijrah berlaku sepanjang masa sampai akhir hayat manusia. Termasuk kurang seluruh umat baginda Rasul itu sekurang pun Nabi kudu hijrah. Lamun ayeuna urang teu hijrah, di ka mana zaman manusia? Pak Inanes, ayeuna tad hal. Apa hal tad hidup? Jep. Tinggal di situasi alam jeung zaman tempo. Paingan saur Kanjeng Rasul ya ti Allah nas zamanun na yubari marqum ma hadami hu aminal halal aminal haram. Maka datang zaman kawat manusia yang pedulikan hak batal haram halal. Duli dahar yukur kubeki, duli pake yukur kupantes sorat di mana mana jadi dagangan. Di kota sabagan detik drastis baru dak paling terkenal diajar menyanyi ini mang diajar lagi. Saur Kanjeng Rasul lamun zaman geskil hijrah. Amana orang perlu hijrah. Waladina hajaru fi tawbahi wa rasulihi buru-buru gerah hijrah. Gerah balari ka Allah jeung ka Rasulna, gerah hijrah kana Al-Qur'an jeung Al-Hadis. Jalman balik ka Allah jeung ka Rasulna, nu hijrah kana Qur'an jeung Hadis, sok disebut jelema takwa. Jelema takwa bisa nyesakeun hak batal haram halal. Najan amis cara madu dilarang ku Allah, dicegah ku agama. Mau dilanggar, lain terlebih gusti pelidi, lain terhayat Allah ngalaran, lain terkapitas dan ahlu nalaka. Tuh, tidak sana rendah. Saya kalian dan dengan meja ya. Rekobeh, mana? Dalam dilawan. Lawan bahasa diri gue lah. Bahasa background. Bagaimana maafnya minum, gak dia sering. Tahun 20 kilo, 20 opat, dia menayang angguru. Kaji juga. Sekolah kene urang. Yo isukan urang parinah. Kang jauh teuing pindahna. Nu kareh pindah sing jadi berehan, nu kadul sing jadi daekal, nu musyrik sing jadi tauhid, batil ganti ku hak, haram ecakeun ganti ku halal. Malah nu meunang karupian ge kumaha ka akbar pahit palajian, uga urang ditakdirkeun si meunang kauntungan. Amin. Amin amin ayo untung mah. Sarean ayo untung mah. Banyak urang mah. Pada mal aya teu mah ngajadi ka deuleus ka Allah. Pasikeun abdi kalugian bae. Malah untung urang teh lain kabehat pahit roh. Kabeh ge jami masarua. Hayang untung mung rugi, hayang beungar mung miskin, hayang kaya mung sangsara. Awak yang hayang jagat mu jeung sehat ka gering seperti Eri. Di dunia beuki betah. Teu ingat teh kana modal. Hayang untung. Padahal mah nu panguntung-untung mah di dunia liwat Islam, Pak. Lamun jadi Islam mah sing ngarasa rugi mu hastabah. Periksa bisa tapi kamana ukuran tensi akidah yang mulia. Jep. Untung Islam untung. Walaupun Islam tidak dilahirkan dari pancaran mahkota raja, Islam tidak dilahirkan dari istana, Islam tidak dilahirkan dari tempat yang gemilau dan glamor. Islam bukan sebuah pohon yang tumbuh dari hasil cangkokan. Islam sebuah pohon yang tumbuh dari biji-biji yang terpilih datang dari wahyu ilahi. Walaupun ditanam di atas, jadi bahasa Indonesia sih kumang. Dan ada kahartos. Budak tadi. Kahartos, kahartos. Sawios bahasa campur. Dabi ngalungi ngaji bahasa Indonesia. Sunam harap esek lah. Kini sunam kerja bareng muda. Esek bahasa Sunda, pang esek esek nama bahasa dia di alam dunia pang sulit-sulit nama bahasa bahasa Sunda. Sunda menyari, jadi kudu make unak kusuk bahasa entek sere babaran bisa jadi cerita kedua kan di antara wacana abad bahasa kurang. Komo ide bro mau make ya sangkila mang kaning. Jadi ngaku. Tuh di warung panang ayak uyuhan.
Ari bahasa sudah mah lobang ngijem ka batu da teh marurangkeun. Cikihan. Bari bahasa di kampung di alhamdulillah kun anak teh parantos beres rumah tara, tah rumah tara di bahasa Sunda. Surakna mah imah tara aja. Kurang ge sok alagaan di lembur oge kampung. Ai katamu ge mah beri jeung sumping urang tuang berjamaah disiapkeun cuci mulut eta cuci mulut ka lain Sunda. Nah, cuci mulut gerak mah bangus. Teh bersantai. Sok seta dibanding ka timur tengah ka Eropa. Apra teh jaga alam semesta.